Saya pernah tegur ada orang tu, dia parking. Lepas tu dia buat, dia bukan parking betul-betul. Dia parking, seorang turun pergi kenangan. Depan kita, kita jalan kaki. Dia buang air kotak. Kotak air kan. Kot cermin tu. Lepas tu, kita kan, ya Allah, tengok sampah buang. Kita pun tegur. Tain kuat nak tegur, tain takut. Tengok dulu boleh tegur ke tak. Kita kata, Kak, kenapa buang sampah kot tingkap ni, Kak? Dia kata, kenapa? Tak boleh ke? Ada orang kita, saya tak cakap tipu, memang depan saya. Kenapa tak boleh ke? Tak boleh lah. Berdosa ke? Dia tanya. Berdosa lah, dosa kecil. Kenapa? Kan nanti ada orang yang kutip. Kalau tak, dia orang yang kerja tu, dia orang tak ada kerja pula. Faham tak? Maksudnya, saya kata dia ni jawab macam betul-betul tak tahu ke? Ataupun ni, dia pasu muka dia tu bukan muka marah. Saya pun kata, Kak, kita buang ini, maksudnya ini kan alam sekitar, tanggungjawab kita jaga. Memang ada tukang apa ni, kita panggil apa? Sapu sampah akan kutip. Memang, memang betul. Itu memang kerja mereka. Kerja kita pula, tanggungjawab kita jaga alam sekitar. Jangan menyusahkan mereka. Dan kalau akak tak buang, ni akan dapat pahala. Lepas tu dia buka pintu, dia ambil balik. Makasihlah, tak tahu dapat pahala. Ya, saya kata, dia ni buat-buat ke? Lepas tu saya mula fikir, mungkin memang ada masyarakat kita yang buang sampah tu, dia tak rasa pun itu dosa. Dan dia tak tahu pun dengan susah payah dia tu duduk pegang sampah dalam kereta tu, isi dalam plastik tu, tunggu nanti tu, itu perbuatan dapat pahala, dia tak tahu. Jadi, sebab itu kadang-kadang, kita kan kalau nampak orang buang kereta, sampah tu kan, kau boleh nak horn kuat-kuat, betul tak? Kau boleh nak pasang speaker, kau buang sampah kutip sekarang. Tapi bila saya jumpa orang macam tu, saya kata, ya Allah, memang ada orang kita, tahap ilmu dia sangat rendah. Saya teringat satu peristiwa Rasulullah tengok dalam peristiwa Isra Mi'raj ataupun dalam mimpi Rasul, begitulah Rasul diperlihatkan tentang seorang lelaki yang sedang bersukaria di dalam syurga. Rasulullah tanya kepada Malaikat Jibril, apakah amalan lelaki itu? Lalu Malaikat Jibril menjawab, kerana dia pernah, maksudnya apa amalan dia yang membawa dia masuk ke syurga Allah? Kerana dia pernah membuang halangan di jalan. Kan itu termasuk di kalangan di salah satu daripada cabang iman. Jangan remehkan. Contoh, kita balik ni masuk taman kita. Ada ranting pokok jatuh. Kita nak buat apa? Kebanyakan daripada kita belok, elak, betul atau tidak? Maksudnya, tak ramai yang mampu berhenti, berhenti tepi jalan, tarik, tolak, letak tepi. Ia bukan perbuatan yang biasa, ia luar biasa. Di sisi Allah lagi luar biasa. Ada orang masuk syurga Allah asbab dengan dia dia buat tu. Menghalang laluan di jalan. Kita buang tarik ranting tu letak ke tepi, nampak remeh, pun duduk langit memuji kita. Nak sebutnya apa yang berlaku lepas tu ada motor lalu, kereta lalu, basikal lalu, mungkin ratus kenderaan yang lalu hari itu, dengan selamat, dengan senang, dengan mudah, tanpa perlu belok. Sebab kita buat setiap kali orang lalu tu, kita dapat pahala, pahala, pahala. Allah Akbar, subhanallah. Jadi berhati-hati. Kalau kita tak mampu nak buang halangan di jalan, jangan kita jadi penghalang laluan.